Berkah Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh Adek datang ke sini sudah dikasih tahu sama anak saya, katanya mau ketemu anak saya, ada apa? Ya, jadi gini Mbah. Saya emang saya dukun. Hey, emang saya paranormal lah. Enggak apa, maksudnya gini. Kok manggil Mbah? Saya kan tahu Bapak punya anak yang cantik. Oh, salah satunya ini. Saya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ya, saya mau meminta anak Bapak untuk mendapat restu saya dekat sama anak Bapak. Kok minta bahasanya itu kok enggak, saya Pak? Minta restu maksudnya, Pak. Nah, kalau mau dekati anak wanita bukan saya mau minta, saya mau meminang. Oh, meminang. Ya. Saya mau meminang Bapak. Anak saya, anak saya. Saya mau meminang anak ya. Bapak. Ini jangan bercanda lah. Enggak beneran, Pak. Saya serius. Karena saya ini kan pemain bola, Pak. Saya bisa dribbling, saya bisa passing, saya bisa shooting, tapi saya enggak pernah bisa berpaling dari anak Bapak. Saya pemain voli. Oh, pemain voli. Jadi setiap ada yang datang saya tolak. Jangan dong, Pak. Bapak harus percaya sama saya. Memang kenapa sih begini. Apakah Bapak punya calon? Begini, begini, Dek ya. Dek siapa namanya? Saya Dekni. Dek? Dekni. Nama panjangnya? Deni. Ya enggak usah pakai Dek lah. Deni. Ya, Deni. Jadi gini ya, Murad ya. Kita bukan ini Murad. Bukan Murad, saya Deni. Anak saya Jihan ini sudah saya jodohkan dengan orang kaya kampung sebelah. Cuma kaya raya. Oh iya. Ya. Saking kayanya sampai raya-raya ya. Oke. Okay. Jadi maaf-maaf saya tolak ya. Saya udah naksir, udah merhatiin, udah lama saya merhatiin Jihan Dak, Pak. Dikata bahan peledak. Ini bukan Jihan Dak, tapi Jihan Duk. Ya. Ini sudah saya jodohkan dengan seseorang. Oh, udah ada calon ya, Pak? Pet, Pet, sini Pet. Pet. Ini kenapa? Kenapa, Pet? Nongol. Kenapa sih? Pusar. Pak, ini pusar atau apa sih, Pak? Pusar. Ini tiap ini orang kal- kaya. Kalau nyala bagus banget nih, Pak. Bedangannya. Ini orang kaya. Bisa ini biasa ya, nyala. Biasa nyala, Pak. Ini orang kaya. Kalau saya panggil kaya. Bet, Bet. Artinya apa tuh, Pak? Ini panggilannya Bet. Bet. Cuma lengkapnya Bet Pingpong. Ini. Pak, masa Bapak mau punya yang kayak gini dibandingin saya? Iya, dia ini orang kaya, Dek. Ini penampilannya begini. Wah. Pak, dia karya harta. Jangan dilihat dari penampilannya. Dia kalau ke mall-mall itu belanja, Pak. Pakai anduk. Orang kaya mah bebas. Ya udah, Pak. Seperti saya bilang tadi, Pak, saya ini pemain bola. Sayang saya ke anak Bapak itu seperti papan skor. Maksudnya hanya akan bisa bertambah, tak akan pernah bisa berkurang. Hidup tuh gak butuh itu. Butuhnya apa? Kamu bisa ngegombal gak? Hah? Coba gombalin. Gua buaya. Coba. Ya buaya, bisanya nyelam aja deh. Ayo. Coba kamu gombalin dia. Kamu dulu dong. Kamu dulu. Jihan. Sayang aku ke kamu tuh seperti air laut. Oh, asin. Kadang pasang, kadang surut. Tapi kamu percaya air laut tidak akan pernah berubah rasa. Seperti rasa sayang aku ke kamu tak akan pernah. Coba lo, bisa gak gombalin? Bahasa gak ada lagi tuh. Jangan dekat-dekat. Sini aja. Pak. Ya. Oh, dia bawa balsam ya, Pak. Itu parfumnya, parfumnya, Dek. Parfum. Jihan. Apa? Kamu tahu gak?
kalau bulan itu bersinar di barat? Gak tahu. Di selatan ada apa? Ada apa? Di selatan ada penyelidikan! Dia ngomong apa sih? Bukan main. Dia ngomong apa, Pak? Bukan main. Itu gak sangka saya. Ayo, lagi, lagi. Apaan, Pak? Itu saya denger apa-apa. Gak denger sih. Bagus. Perhatiin. Bapak aja ngerti tuh. Kamu tadi ngomong di barat, di selatan. Ya, di selatan tuh ada apa? Ya, itu bagus Jihan. Itu. Kalau selatan gini ngomong. Jihan. Apa? Aku pengen banget ngajak kamu ke selatan. Kenapa tuh? Karena sayangku ke kamu tidak bisa diutarakan. Kalau dia gombalannya anti mainstream. Oh, coba ayo. Kamu. Kamu suka kucing nggak? Suka. Kenapa? Kalau suka. Kenapa? Aku ada panda di rumah. Terus? Pasti kamu cuma yang mantep ya. Enggak usah digini-gini. Bagus sih. Saya suka. Pak, kalimat terakhirnya saya enggak ada yang ngerti, Pak. Bagus itu. Kalimat terakhirnya. Pak. Enggak terduga lagi gitu. Bisa aja. Ya sudah, kalau gitu, Pak, Bapak pilih deh saya atau dia. Ya, kasih gua lah. Begini ya. Tergantung Jihan. Karena Jihan kan normal juga. Ya. Saya jodohkan orang kaya juga enggak mungkin. Ya udah, saya pilih Bapak Deni. Wah, kamu kalah. Tumben Pak enggak jengkang, Pak. Kalah. Kalah. Kalah sujud syukur orang kalah. Kalah. Kamu kalah. Pak, kamu Bapak kalah, Pak ya. Bapak kalah. Dah. Ya sudah. Payah mainnya begitu doang. Selamat Bang Deni ya. Hai Sef. Sef, ada apa nih buat kita semua? Hari ini aku mau bikin sesuatu yang spesial, Bajigur Luwak White Coffee. Okay. Kenapa spesial? Karena kopinya pakai Luwak White Coffee. Ribo pakai ngasih kembang lo. Mbak, harusnya kembangnya disemprot dulu itu. Oke. Okay. Ya. Gimana sih cara bikinnya? Ini bikin apa tadi? Bajigur Luwak White Coffee. Wah, cocok banget ini buat menu buka puasa saya. Iya. Oh. Tepung sahur. Ya. Jadi caranya boleh. Gampang banget. Bahan-bahannya apa sih? Bahan-bahannya udah langsung ada. Jadi pertama nanti kita langsung masak nih, Kak. Masak ya. Air terus pakai gula Jawa. Terus pakai jahe yang udah dibakar, terus digeprek. Terus pakai kayu manis yang batang dan yang bubuk supaya lebih berasa. Masukin juga si pandannya. Terus nanti di boil, dimendidihin sampai mendidih. Setelah itu masukin si santan dan jangan lupa masukin si luwak white coffee-nya yang paling penting. Oh, saya mau tanya sama Deni. Den, kenapa pandan itu kalau gue masukin diikat dulu? Tuh, kenapa? Gitu. Emang kenapa sih? Supaya dia nggak loncat lari. Oh sih? Kalau panas dia lari. Nah, ya, bukan biar nggak terlalu ramai aja di sini. Kalau bajigur kan biasanya pakai kolang kaling. Jadi ya. Kali ini aku juga pakai kolang kaling. Wow. Kolang kaling. Ya. Aku punya pertanyaan. Apa tuh? Apa bedanya bandrek sama bajigur? Bandrek pakai jahe, bajigur pakai gelas. Iya, bukan. Apa tuh? Bandrek biasanya pakai kelapa, kalau bajigur pakai kolang kaling. Oh. Gitu. Saya mau tanya sama Deni. Apa? Apa bedanya bandrek sama bandalem? Beda dong. Oh, bagus. Atau minuman atau tul, benda. Tul, tul. Ini aku angkatin dulu ya. Biar kakak-kakaknya gak kedinginan. Subuh-subuh gini, kan? Emang ini pas banget ya buat buka puasa ya, Iya, jadi ngangetin badan juga kan. Jadi kuat puasanya besokannya. Gitu. Panas gak, Chef? Enggak, udah biasa. Udah biasa ya?
biasa ngeliat pacarnya dengan wanita ya, lain ya. Kalau itu jadi panasnya bisa aja ditahan juga sih. Ya sih. Nah, Bajigur Luwak White Cafe-nya udah jadi. Silakan. Lah, itu bukan sedotan, bukan sedotan. Bukan sedotan maaf, itu. Ini aku kasih sedotan. Itu pengharum. Ya. Maaf. Ini untuk bar, makan. Mantap nih. Yes, untuk kolang-kalingnya. Oh, ini buat kolang-kalingnya. Sedotan buat airnya. Sendok untuk kolang-kalingnya. Kamu untuk cintaku. Siap. Gimana mas? Ini terbaik ini. Enak. Benar-benar seger. Nah, Luwak White Cafe nggak cuma bisa buat makanan, jadi bisa juga buat kreasi minum. Bener, wow. Ternyata Luwak White Cafe ini bisa jadi alternatif kreasi makanan dan minuman. Jadi nggak bosen menu kita itu-itu aja. Tuh. Kita jadi makin kreatif ya, Sep ya? Iya, tentu saja. Luwak White Cafe juga nyaman di lambung dan gak bikin perih di perut. Jadi aman buat buka puasa juga. Ah, ini enaknya di perut juga hangat ya? Iya. Nah, benar juga nih, Sep. Tapi gak cuma itu aja. Dengan mengumpulkan bungkus kosong Luwak White Cafe, kalian bisa ikut umroh gratis tahap 3 ya. Wow. Makanya pemirsa di rumah, buruan borong Luwak White Cafe, varian apa aja sebanyak-banyaknya. Cus. Oke? Okay? Nah, sekarang waktunya kita bakar semangat. Mas Ponto siap? Siap. Siapa kita? Luwak White Cafe. Luwak White Cafe. Pas untuk berbuka puasa. Oke. Okay. Ini dia. Anget gak? Nah. Biar puasanya makin berkah, Luwak White Cafe membagi-bagi hadiah nih buat pemirsa di rumah. Silakan scan QR code yang ada di bawah ini. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. It's time to quiz! Ya, sudah kita hubungi. Ada Faisal, Pangkal Pinang. Oke. Luwak White Cafe. Luwak White Cafe. Pas untuk berbuka puasa. Berbuka. Cakep. Luwak White Cafe. Pas untuk berbuka puasa. Ya. Cakep. Silakan pertanyaannya. Silakan Chef. Pertanyaannya dari Chef ya. Apa kelebihan Luwak White Cafe? A. Bisa jadi kreasi menu andalan berbuka puasa. B. Bisa-bisanya kamu jalan sama yang lain. Tadi udah saya bahas, dia udah tahan panas karena begitu. Iya. A. Bisa jadi kreasi menu andalan berbuka puasa. 3 juta rupiah. Oke, berikutnya kita ke Yogyakarta. Ada Putri. Sana, ya. Luwak White Cafe. Untuk berbuka puasa. Pertanyaannya silakan dijawab untuk mendapatkan 3 juta rupiah. Kopi, kopi apa yang gelap? A. Kopi mati lampu. A. Kopi mati lampu. Dari tadi dong, aja saya nggak ambil ya tadi. Saya kan duit. Ulang. Bodoh ah. Kopi. Kopi, kopi apa yang gelap? A. Kopi mati lampu ya sayang. Kopi mati lampu. A. Kau pikirlah jawabannya. Kau pikirlah jawabannya apa? Harus nyanyiin. Kopi mati lampu ya sayang. Kopi mati lampu. 3 juta rupiah. Oke, selamat buat para pemenang. Masing-masing mendapatkan 3 juta rupiah. Masih banyak hadiah di Sahur Segar. Jangan lupa scan QR Code-nya. Hadiah dipersembahkan oleh Luwak White Cafe. Pas untuk berbuka puasa. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh